Hari OKU Sedunia ataupun Orang Kelainan Upaya, kita akan bincangkan bersama dengan dua tetamu saya di studio yang telah pun bersedia untuk memberi pencerahan tentang isu ini. Kita ada Tuan Silatul Rahim Dahman yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia. Terima kasih Tuan Silatul kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana menjemput. Dan juga Puan Ramlah Ahmad Jali yang merupakan Timbalan Pengerusi Persatuan Membantu Persatuan Pengerusi Persatuan Membantu OKU Negeri Kedah dan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Kita bincangkan sambutan yang bakal berlangsung pada 3 hari bulan Disember ini. Jadi kita mulakan dengan Tuan Silatul. Tuan Silatul, bagaimana acara ini bakal diadakan nanti dan bagaimana ia bakal memberi impak kepada golongan masyarakat kelainan upaya? Ya, terima kasih dan Assalamualaikum. Seperti yang diketahui umum, 3 Disember setiap tahun telah diisytiharkan sebagai hari untuk meraikan orang kurang upaya atau istilah yang kerap digunakan sekarang ini, menyantuni atau melestarikan orang kurang upaya. Jadi tema sambutan hari kurang upaya, orang kurang upaya tahun ini ialah memperkasakan dan memastikan inklusiviti serta kesaksamaan bagi orang kurang upaya di Malaysia yang dianggarkan berada di sekitar 10-15% daripada rakyat Malaysia. Jadi setiap tahun hari ini akan diperhatikan atau di observe ya, khususnya oleh pertubuhan-pertubuhan yang menyediakan perkhidmatan kebajikan bagi orang kurang upaya. Kadang-kadang disebut kelainan upaya, ya, tapi ini saya rasa masalah istilah lah. Dari dulu bermula dengan orang cacat, kemudian ditukar kepada orang kurang upaya dan akhir sekali orang kelainan upaya, ya. Cuma kita harap satu hari OKU ni tidak diterjemahkan sebagai orang ketiadaan upaya lah, ya. Jadi sambutan ni perlu kerana jumlah rakyat yang mengalami sekurang-kurangnya satu kecacatan itu berada di sekitar 10-15%. Ini satu jumlah yang besar dan kita menekankan ya, aspek pemerkasaan dan aspek menginklusifkan mereka ke dalam masyarakat umum serta memastikan hak dan kepentingan mereka diberi sama rata. Jika usaha ini tidak dipandang serius dan tidak dirancangkan serta dilaksanakan dengan betul, saya bimbang akan berlaku pembaziran sumber manusia atau modal insan dari kalangan mereka ini. Kerana mereka adalah manusia biasa, cuma mempunyai kekurangan dari aspek fizikal ataupun mental, tetapi mereka mempunyai potensi ya untuk dibangunkan, untuk dikembangkan, untuk diketengahkan, untuk kita libatkan mereka di dalam arus pembangunan negara untuk sama-sama menjana ekonomi dan membantu kepada nation development. Jadi sambutan-sambutan yang kita buat setiap tahun menjurus kepada memberi kesedaran kepada semua pihak tentang kewujudan kumpulan yang agak ramai ini. Dan yang keduanya, kita menekankan aspek pemerkasaan diri orang OKU itu sendiri supaya mereka tidak melihat diri mereka sebagai kelas bawahan ataupun second class citizen. Sebaliknya meletakkan diri mereka bila duduk sama rendah, bila berdiri sama tinggi dengan masyarakat umum. Terima kasih Tuan Silatul. Sebagai seorang ahli dan juga pengerusi Persatuan Membantu OKU Malaysia yang bertumpu juga di negeri Kedah khasnya, Puan Ramlah, boleh ceritakan kepada kita di mana keperluannya untuk kerajaan, pihak negeri maupun persekutuan melengkapkan dari segi pelan pembangunan yang bertujuan untuk membantu OKU? Kerana banyak yang telah dibincangkan namun hasilnya itu kurang. Terima kasih Terence menjemput saya dan sahabat saya Cik Silatul Rahim. Sempena dengan hari
OKU sedunia sebenarnya ya, pada 3 Disember, dan Malaysia juga salah sebuah negara yang menyambutnya secara rasmi kerana kerajaan memberikan kepada pengiktirafan ya kepada OKU Malaysia dan OKU yang merupakan warga negara Malaysia sama taraf ya, seperti mana saya setuju dengan kata-kata Encik Silaturahim tadi bahawa pemerkasaan terhadap OKU ini terbahagi kepada beberapa segmen. Contohnya di segi pemerkasaan untuk mendapatkan peluang menuntut ilmu, peluang mendapatkan pelajaran setinggi mungkin, dan peluang untuk mendapat pekerjaan supaya OKU Malaysia mengalami kehidupan yang sama taraf dengan masyarakat lain ya, yang bukan OKU. Dan saya merasakan bahawa memang kalau dari segi akses untuk mendapatkan pekerjaan, akses untuk mendapatkan peluang hidup yang sama rata, kita perlu melihat kepada beberapa segmen lagi yang belum tercapai. Memang kita berusaha keras termasuk NGO ya, dan kerajaan bekerjasama dengan NGO juga untuk memastikan bahawa pemerkasaan terhadap OKU diberikan sama rata dengan yang bukan OKU, tetapi tidaklah mencapai lagi peratusan yang bagus, dan kita perlu lagi memberikan beberapa usaha terhadap terutama sekali di pihak kerajaan dan juga di pihak OKU sendiri supaya kita boleh serentak maju dan hidup sama rata, menikmati kehidupan yang baik dengan menjana ekonomi kepada keluarga OKU, kepada individu OKU dan juga kepada negara, bangsa dan agama. Dari tahun 2008 hingga 2010 di Pulau Pinang telah pun dimulakan perbincangan tentang design spaces, iaitu satu cara untuk memudahkan pergerakan warga OKU di dalam kawasan-kawasan awam. Bukan sahaja dari segi kemudahan awam tapi akses kepada kemudahan-kemudahan ini, mana golongan OKU boleh bergerak dengan bebas, dengan mudah, dan perkara ini dibincangkan namun tidak ada hasilnya lagi. Pada pendapat Tuan Silatul, bagaimana mobiliti orang Kelantan Upaya sekarang ini di bandar-bandar di Malaysia? Isu barrier-free environment atau persekitaran bebas halangan sudah lama dibincangkan. Tetapi sebenarnya di Malaysia, usaha-usaha membebaskan halangan di kawasan awam untuk OKU berjalan dengan agak baik. Dan walaupun banyak lagi harus diperlakukan atau harus dilaksanakan, tetapi saya rasa di antara persekitaran yang mesra OKU di dalam di peringkat serantau ini, Kuala Lumpur adalah salah satu bandar. Bukannya yang terbaik tetapi di kalangan yang baik. Jadi di dalam aspek ini saya memberi kredit kepada pihak policy maker ya, pembuat polisi dan pihak kerajaan tempatan yang sedaya upaya menjadikan sekitaran itu mesra OKU. Tetapi kita juga harus mengambil kira yang setengah bangunan sudah lama dibina sebelum konsep bebas halangan ini diperkenalkan. Jadi bagi bangunan atau kawasan yang sudah dibina sekian lama, mungkin ada kekurangan di situ kerana proses menaiktarafkannya akan mengambil masa dan mengambil modal ya. Tetapi bagi bangunan baru serta jalan raya yang baru, saya rasa mereka telah menepati minimum requirement ya. Petang semalam saya berpeluang berjalan-jalan di Evolve Mall. Ada satu mall di sekitar rumah saya di Subang, Lembah Subang. Saya terkejut bila saya keluar daripada kereta, dah ada laluan pejalan kaki untuk orang buta berjalan.
Dan bila saya ke lift, keluar daripada lift dan berjalan-jalan di dalam pasaraya tu, saya rasa selamat. Dan saya rasa saya ada maruah. Sebab kewujudan saya dan orang yang senasib dengan saya di is acknowledged, our presence is acknowledged. Jadi saya berpendapat ini usaha yang bagus dan harus diteruskan, dan kita kena mencari jalan bagaimana Kuala Lumpur boleh menjadi bandar yang paling mesra OKU, warga emas dan kanak-kanak di rantau ini. Saya tertarik dengan ucapan Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dalam hari sambutan Hari Kanak-Kanak OKU dan Warga Emas pada 5 November yang lepas. Di mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah berkata, kementeriannya, Kementerian Perempuan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus mencari jalan bagaimana meningkatkan kemudahan-kemudahan di tempat-tempat awam, termasuklah dalam sektor pendidikan dan sektor pekerjaan, untuk melestarikan golongan OKU, semua kategori lah, bukan OKU penglihatan saja. Jadi isu kawasan bebas halangan ni berada di tahap yang memuaskan, tetapi banyak lagi harus dilakukan, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan terpinggir. Terima kasih Tuan Silato kerana jawapan itu. Untuk Puan Romlah, soalan yang terakhir berkaitan dengan sambutan yang bakal dianjurkan nanti, bagaimana ia akan menyantuni masyarakat OKU dan juga membantu masyarakat yang lain untuk lebih faham, lebih mesra OKU? Pada 3 Disember nanti, kita akan melihat perhimpunan ramai-ramai orang-orang yang senasib lah. Orang-orang OKU dari pelbagai kategori, termasuk warga emas dan juga kanak-kanak, yang sebenarnya akan mengambil alih, kalau nak kata perjuangan, ataupun pemerkasaan OKU masa hadapan generasi akan datang. Dan kita akan melihat bahawa berbagai agensi yang terlibat dengan OKU akan bersama-sama, seperti kita ingin membuktikan bahawa usaha keras OKU dan juga pihak pentadbiran negara ke arah untuk menjamin kehidupan yang selesa, mesra OKU, dan memberikan peluang yang sama rata kepada OKU dari segi kehidupan dan juga untuk mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi OKU, bukan hanya sebagai golongan yang menerima menerima sumbangan kebajikan dan sebagainya, tetapi menyumbang juga kepada kemajuan negara. Dan kita juga mahu melihat bahawa berbagai agensi seperti agensi pengangkutan, perumahan, dan agensi pendidikan bekerjasama dalam agensi-agensi yang wajib untuk memastikan bahawa OKU mendapat keistimewaan yang sama rata dan hidup selesa bersama dengan masyarakat lain. Dan kami mengharapkan supaya kita sama-sama bersatu, menyumbang tenaga dan buah fikiran untuk memastikan OKU di Malaysia mendapat layanan sama rata. Terima kasih Puan Romlah, terima kasih Tuan Silato kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan itu dia satu sambutan yang saya rasa boleh kita dekatkan 3 hari bulan Disember ini, supaya kita lebih memahami warga kelainan upaya yang berada di sekeliling kita. Dan kalau anda dengar jawapan Tuan Silato, saya rasa terkesan juga kerana sekadar acknowledge ataupun kita menyedari hakikat bahawa mereka juga berada bersama-sama dengan kita, juga memberi satu impact kepada mereka sebenarnya. Jadi mungkin itu satu nasihat kepada mereka yang bakal membina kawasan-kawasan awam, juga mereka yang bakal membina tempat-tempat membeli belah, supaya lebih menyedari hakikat ini. Baik.